never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake ex- Okay guys, hari ini kita mau bikin ini ya, story WhatsApp ataupun story buat Instagram dengan ini bahan kartun Chief ya. Untuk kartunya saya udah ada banyak ya. Saya akan kasih contoh satu. Dan untuk kartun GIF ini kan nggak bisa di secara langsung di aplikasi lain ya, seperti InShot atau aplikasi apapun. Jadi untuk file GIF-nya harus kita ubah menjadi MP4. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi GIF to Video. Ini aplikasi kalian bisa dapat di Play Store buat yang pakai Android ya. Sekarang langsung aja kita masuk ke aplikasi GIF to Video. Kemudian pilih satu. Oke, saya contohkan ini. Nah, untuk di sini kita untuk settingnya saya seperti ini ya. Oke, kemudian kita langsung klik convert. Dan kita menunggu sebentar untuk proses convertingnya. Dan setelah selesai kita convert videonya, nanti kita bisa langsung share ke aplikasi InShot. Untuk kalian yang belum ada aplikasi InShot, kalian nanti bisa install linknya. Link aplikasinya akan saya sertakan di deskripsi video. So, jangan malas untuk membaca deskripsi video ya. Oke, sukses nih. Klik OK. Kemudian kita langsung klik icon share. Kemudian kita langsung ke InShot. Nah, sekarang kita langsung masuk ke aplikasi InShot. Oke, ini durasi waktunya kita udah ada 20 detik ya ini. Klik. Kemudian kita klik fit. Oke, untuk rasio kalian bisa pakai rasio ini 1:1 atau bisa klik canvas ini ya. Kalau mau upload di Instagram bisa pilihannya ada 2, 1:1 atau 4:5. Ini sama aja. Oke, saya mau coba pakai yang ini 4:5. Kemudian ini ya untuk skalanya full. Oke, sayangnya kepotong ya orangnya ya. Sekarang kita coba checklist dulu, klik fit. Oke, nah setelah ini ya. Oke, usahakan untuk tidak kepotong ini. Sekarang kita coba play dulu. Oke, nice. Kemudian klik centang. Oke, kita stop dulu. Kita balik ke awal. Nah, kita mau ini kasih durasi lebih lama. Caranya klik aja layer. Layer video yang di bawah tadi ya, di pojok tadi. Kemudian klik copy. Sekarang kita udah ada 40 detik ya. Kalau mau bikin 1 menit gampang, klik layer videonya, kemudian copy. Nah, sekarang udah dapat 1 menit. Nah, setelah ini bisa kasih teks, bisa kasih nama IG-mu atau nama channel-mu. Saya ini mau pakai nama IG aja. Jadi buat kalian yang mau follow IG saya, tinggal cari ini ya, @oriza_sativa_. Oke, sekarang kita resize dulu dan bisa kita taruh di manapun kita mau.
Oke, saya mau taruh sini. Kemudian kita tinggal centang. Nah, setelah ini kita bisa kasih musik. Terserah kalian mau kasih musik apa. Sorry, cancel. Bukan yang itu. Selalu salah pencet, maaf. Untuk lagunya terserah ya. Bagian akhirnya bagaimana? Okay, nice lah. Setelah ini, okay, tinggal save. Untuk quality kita pilih 720p ya. Ini rekomend banget. Sekarang kita tinggal menunggu converting videonya. Oke, jangan lupa untuk mencoba ya, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram saya @oriza_sativa_, and jangan lupa untuk subscribe channel saya juga Oriza Sativa, and see you next time, dan siap untuk di upload di Instagrammu ataupun di story WA-mu.